Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yo, balik lagi pastinya dengan saya, Pak Ung, dari Bex Hobbies. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, ya rabbal alamin, cuy. Ya, walaupun saya sendiri ini masih dalam kondisi yang kurang fit ya. Agak sedikit flu dan batuk gitu, cuy. Tapi semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat. Oke, kali ini di depan saya ini sudah ada satu buah paket yang saya terima dari beberapa hari yang lalu, tapi baru sempat mau saya unboxing nih cuy. Ini saya beli dari Tokopedia ya, kemarin gak sengaja sih. Kira-kira apa nih racunnya nih? Langsung ya kita eksekusi saja. Oke, ini dia sudah mulai terbuka paketnya yang lumayan safety juga nih, sellernya mantep banget ya. Ini ada, waduh, ini dia paket yang ditunggu-tunggu yang mulia cuy. Paket yang lumayan kecil ya, yang isinya menggoda iman saya untuk dibeli. Kita buka aja deh langsung ya. Ini jadi godaan yang benar-benar berat ya. Dulu di tahun-tahun awal saya koleksi diecast tuh sempat punya ini cuy. Cuma sudah saya jual dan ini alhamdulillah dapat lagi barangnya nih cuy. Waduh, silo mamen. Ini ada Jada Dub City Limited Edition Special Chrome gitu cuy. Mobil 2006 Chevy Camaro konsep yang super bling-bling. Waduh. Ini kondisinya, wah masih segel cuy, mantep nih ya. Masih punya barang yang lumayan rare seperti ini. Dengan saya dapat harga lumayan murah nih cuy di Tokopedia ya. Mantep banget tuh, bisa dilihat ya. Ini dulu racun berat sih, Jada Toys ya. Chrome Edition dan Camaro 1 ini jadi pelengkap koleksi saya nih. Karena sebelumnya saya sudah punya ini nih. Ya, ada si 2001 Chevy Astrovan warna chrome ya, special chrome juga, platinum limited. Kemudian ada si Hummer ya, ini 2003 Hummer H2. Dan ada lagi yang chrome saya punya itu si Chevy Suburban. Wah, mantep cuy, akhirnya berkumpul keempat Jada Toys Chrome ya, limited edition ya. Sekedar informasi saja, di yang model kotakan akrilik seperti ini itu dia kalau nggak salah masih ada si VW cuy, VW kombi itu saya belum dapat nih ya, semoga ada rezekinya bisa berjodoh sama yang chrome VW kombi dari Jada Toys. Terus apalagi ada yang skala 124, bahkan ya si Hummer tuh ada skala 124-nya, cuma itu pasti harganya mahal banget ya. Ini yang skala 164 ikutnya tuh udah lumayan rare atau langka dan mahal ya, apalagi yang skala 124 ya. Kira-kira dari keempat mobil ataupun diecast Jada Toys di depan kalian ini, yang seri chrome itu apalagi ya, mohon sarannya ataupun koreksinya nih. Barangkali ada selain dari keempat mobil chrome ini saya pengen komplitin, semoga saja ada rezekinya cuy. Oke, gimana menurut kalian ya, keren gak nih kumpulin Hot Wheels, bukan Hot Wheels cuy, diecast dari Jada Toys yang super bling bling ya, jadi silau mata cuy ya, jadi hilaf gitu, hehehe. Nah gimana, komen aja di bawah ya. Dan gitu aja mungkin video kali ini, unboxing paket hasil hilaf di Tokopedia yang lumayan kece badai, bikin silau mata. Ada si 2006 Chevy Camaro konsep dari Jada Toys Limited Chrome ya, Platinum Limited. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam Legaster Indonesia. Dadah. Ciao.